Oke, jadi tadi 14.50 ya, kita sudah buka untuk skema one way dari kilometer 72 sampai dengan kilometer 414. Tadi sebelumnya kita sudah lakukan clearance ya. Kita membutuhkan waktu 2 jam untuk clearance sehingga tepat 14.50 kita berlakukan one way Cipali sampai dengan Kali Kangkung. Mudah-mudahan nanti ini bisa memecah ya kepadatan yang ada di Cipali. Karena PC rasio tadi jam 2 ya, jam 2 PC rasio untuk tol Cipali ini sudah mencapai 0,8. Artinya angka itu kita harus segera melakukan rekayasa lalu lintas berupa one way. Saya kira itu ya. Terima kasih teman-teman, saya tolong disosialisasikan kepada calon pemudik untuk pelaksanaan skema ini. Kemudian untuk Jakarta Cikampek 47 sampai dengan 72 ini kita masih normal ya. Normal artinya belum melakukan rekayasa lalu lintas di sana. Nanti kalau angka PC rasio di Jakarta Cikampek sudah mendekati 0,8, kita akan memberlakukan kontraflow di 47 sampai dengan 72. Ya, terima kasih.